Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi. Hari ini saya ada paket berupa bibit e, buah pir ya. Ini rencananya akan saya buat e, tambolampot buah pir. Ini akan saya tanam di pot rencananya. Ini dapat pengiriman dari Jawa Timur. Saya beli online. E, untuk buah pir ini untuk di negeri Indonesia ini masih sangat jarang ya karena memang bukan berasal dari Indonesia aslinya buah ini dan infonya 2-3 tahun lalu sudah mulai dibudidayakan di area Jawa Timur dan sudah berhasil berbuah makanya ini saya akan mencoba bibit cangkok ya bibit cangkok buah pir yang akan saya tanam di tombol lampu kemudian ini ini ada yang kecil saya uh, beli sekalian bibit uh, bidara ya murah untuk bidaranya saya dapat harga 4000 per batangnya atau per bibitnya kita buka dulu ya sebentar ini yang bidara dulu kita buka kita lihat kondisinya ini sudah di ekspedisi dua tiga hari ini berarti masuk tiga hari baru sampai dari Jawa Timur. Nah seperti ini penampakan bidaranya dapat tiga bibit ini. Kita saya ordernya dua ini kasih bonus satu sama sellernya ini bidara sekilas saja penampakannya ya, buat teman-teman kalau yang ada yang belum tahu seperti apa. Oke, okay, kita singkirkan dulu ini untuk bidaranya, kemudian kita lanjut lagi untuk yang uh, bibit buah pir. Ini infonya bibit cangkok ya. Kalau cangkok kan jadi lebih cepat berbuah daripada kita semai biji dan belum tentu juga dia langsung tumbuh juga karena saya pernah coba juga dari biji itu sangat susah ditumbuhinnya karena infonya yang saya baca-baca ternyata ada treatment untuk di dulu ya bijinya sebelum disemai jadi kemarin pernah saya coba langsung semai itu nggak ada yang berhasil makanya saya cari bibitnya bibit cangkok ini bibit cangkok buah pir Nah, penampakannya seperti ini. Ini daunnya, ini untuk pertama kalinya saya mempunyai eh, pohon pir, ya. Banyak teman-teman yang sudah menanam seperti ini dan gak lama itu sudah berbunga, ya. Nah, ini saya siapkan di planter bag ukuran 35 liter. Nah, ini untuk media tanamnya. Saya menggunakan tanah, pasir, sama sekam, sama ini ada campuran ini ya, eh hasil gilingan jagung ya, jadi bonggol jagung yang udah digiling itu jadi halus, untuk penyiramannya ini saya menggunakan POC kohe kambing, ini POC POC kambing segini, kemudian airnya kurang lebih ini 10 liter, 15 liter lah. Untuk penasaran POC-nya seperti apa prosesnya, ada pernah saya bikin videonya, nanti saya selipkan linknya di deskripsi ya insya Allah. POC oh, pupuk organik cair dari koi kambing fermentasi menggunakan M4. Ini belum saya pergunakan pupuk kimia, karena masih awal ya. Awal tanam saya biasa menggunakan pupuk organik dulu seperti POC karena akarnya belum kuat ya dan belum beradaptasi dengan media yang baru makanya jangan menggunakan pupuk kimia dulu bisa dikhawatirkan terjadi overdosis kalau pupuk organik kan dia lebih aman kebanyakan pun insya Allah nggak ada bikin tanaman layu atau OD ya overdosis Nanti mungkin di minggu kedua mungkin sudah mulai kita aplikasikan pupuk eh, kimianya untuk fase pertumbuhan vegetatif. Nah ini packingnya cukup rapi, bagus ya. Udah kencang, sama dibalut koran juga untuk melindungi daunnya juga tuh. Karena biasanya di ekspedisi kan paket ini dilempar-lempar lah, kadang juga ada yang diinjak juga. Kalau dikasih koran kan agak mending jadi kalau kena lempar-lempar gesekan dia lebih aman. Nah ini medianya menggunakan kokopit ya sepertinya nih. Coba kita bongkar dulu sementara. Apakah ini semuanya kokopit atau ada, atau datanya nih? Kalau kita menggunakan kokopit memang bagus dok cangkok ya dia untuk pertumbuhan akar sangat bagus kokopit sudah terkenal Oh ini ada tanahnya jadi cuma dibalur aja kokopitnya di bagian luarnya Gak apa apa ini kokopitnya sedikit langsung kita pendam aja seperti ini kita taruh tengah tinggal kita ini ya bikin agak dalam lagi biar agak tenggelam. tinggal kita timun seperti ini saja nah nanti penyiramannya kita menggunakan air kurang lebih 10 liter dicampur dengan eh, POC koi kambing konsentrasi 1 banding 10 kurang lebih ini tambuh lampot. Eh, buah pir ya mudah-mudahan bisa berbuah di sini nanti insya Allah akan kita update lagi untuk pemupukan berikutnya penggunaan pupuk kimianya ya untuk sementara saya pergunakan POC dulu supaya pohon beradaptasi oh ya ini ada sedikit tambahan ya dolomit ini untuk mengatur menetralkan eh, pH asam di ini ya menetralkan pH tanah jadi pohonnya setiap menanam entah angkur entah pohon ini buah atau apa saya menggunakan dolomit ya sebagai pengontrol pH tanah untuk menetralin karena juga pH tanah sangat berpengaruh di perkembangan atau pertumbuhan tanaman ya. pH nya rendah asamnya jadi oh, kandungan asamnya tinggi akhirnya pertumbuhan tanaman kurang bagus atau telat ya karena penyerapan unsur haranya terganggu atau enggak maksimal ya otomatis perkembangan tanaman juga akan terganggu bisa stuck atau malah mati juga bisa cuman biasanya dia stagnan ya tinggal kita kocokkan, siramkan seperti ini saja ini sengaja media nggak saya penuhin terlebih dahulu nanti buat topping ya di kalau udah terlalu udah rimbun nanti kita topping media lagi di atasnya pelan-pelan nanti kita semprot juga untuk pegang daunnya untuk ya kesegaran lah ya ini kan habis uh, mengurangi efek stres pada tanaman lah akibat pengiriman di jalan tiga hari cuman kalau pohon pir ini kelihatannya sih nggak rentang ya nggak mudah stres karena pohon batang keras ya beda dengan anggur apalagi anggur grafting masih usia muda itu rentang stres mati di jalan nah penampakan seperti ini kita lihat secara dekat lagi daunnya masih seperti ini ya itu terlihat ada tunas-tunas kecil yang uh, batnya mau pecah gitu ya mudah-mudahan bisa tumbuh di sini nah, seperti ini penampakannya tambah lambat bawah pir di planter bag ukuran 35 35 meter oke okay, ini kita akan penyemprotan daun terlebih dahulu ini saya pergunakan air biasa sama sedikit campuran air menggunakan sedikit magnesium sulfat Ya, untuk menyegarkan daun akibat stres perjalanan di pengirimannya. ya semprot dari bagian bawah dan atasnya juga semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.